Selamat datang di Cari Sport. Berikut adalah jadwal siaran langsung cabang olahraga bola voli putra partai semifinal hari Minggu, 7 Mei 2023. Berikut adalah berita selengkapnya. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Terima kasih. Berikut adalah jadwal pertandingan perebutan juara kelima sampai ke-8 hari Minggu 7 Mei 2023. Timnas Myanmar akan menghadapi Timnas Singapura pada pukul 12.00 WIB live streaming. Di partai kedua, Malaysia akan menghadapi Timnas Filipina pada pukul 14.30 WIB live streaming. Jadwal pertandingan babak semifinal pertama, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Vietnam pada pukul 17.00 WIB live di MNC TV. Di pertandingan terakhir semifinal, Thailand akan menghadapi tuan rumah Kamboja pada pukul 19.30 WIB live streaming. Berikutlah klasemen akhir dari grup A. Timnas Indonesia memimpin klasemen dengan torehan 9 poin. Di peringkat kedua, tuan rumah Kamboja dengan torehan 7 poin. Di peringkat ketiga, Timnas Singapura dengan 5 poin. Di peringkat keempat, Timnas Filipina dengan 3 poin. Sementara itu di klasemen akhir dari grup B, Timnas Thailand memimpin klasemen dengan torehan 9 poin. Di peringkat kedua, Timnas Vietnam dengan 7 poin. Di peringkat ketiga, Timnas Malaysia dengan torehan 5 poin. Di peringkat keempat, Timnas Myanmar dengan torehan 3 poin. Berikutlah bagian Final Four Voli SEA Games Kamboja 2023. Di partai semifinal, Indonesia akan menghadapi Vietnam. Sementara itu, Thailand akan menghadapi tuan rumah Kamboja. Partai final perebutan medali emas akan diselenggarakan pada tanggal Senin 8 Mei 2023. Begitu pula perebutan medali perunggu juga akan diselenggarakan Senin 8 Mei 2023. Itu adalah jadwal siaran langsung cabang olahraga voli putra SEA Games Kamboja 2023. Ayo terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru di Cari Sport. Terima kasih.